Manchester City belak-belakan tertarik merekrut Savinho di Girona. Chief Executive Manchester City, Ferran Soriano mengakui pihaknya tertarik untuk merekrut Savinho. Kendati begitu, Soriano memastikan Savinho tidak akan bergabung dengan skuad The Citizens pada bursa Januari mendatang. Sebuah laporan dari media asal Spanyol, Mundo Deportivo menyebutkan bahwa Savinho yang baru berusia 19 tahun tengah dibidik oleh Manchester City. Jika dilihat dari gaya bermainnya, Savinho memang sangat pas menjadi pengganti Riyad Mahrez yang bertipe pelari dengan kemampuan dribbling bola yang begitu baik di sisi kanan lapangan. Savinho sendiri saat ini tengah menjalani masa peminjaman selama semusim di klub La Liga Spanyol, Girona dari PSV Eindhoven. Ia disebut-sebut sudah menjadi target Manchester City pada bursa transfer paruh musim Januari mendatang. Chief Executive Manchester City, Ferran Soriano tak menampik kalau pemain asal Brasil tersebut cocok dengan gaya skuad besutan Pep Guardiola. Tapi meski mengakui ketertarikannya pada Savinho, Soriano memastikan City tak akan memboyong si pemain dalam waktu dekat. Savinho akan bertahan di Girona hingga akhir musim, dan tentunya setelah musim 2023/2024 berakhir. Dia adalah pemain yang jarang bermain untuk PSV. Terdeteksi di Girona mampu memberikan performa bagus. Dia akan tetap di situ, namun dia bagian dari proyek. Dia sangat bahagia saat ini, dan klub kami juga sangat senang dengannya. Pelatih Norwegia sebut cedera Erling Haaland tak serius, fans Manchester City tak perlu galau. Pelatih timnas Norwegia, Ståle Solbakken, mengakui kehilangan Erling Haaland untuk pertandingan kualifikasi Euro 2024 melawan Skotlandia di Hampden pada Minggu, tanggal 19 November tahun 2023 adalah pukulan besar. Meski begitu, Solbakken menyebut cedera striker Manchester City tersebut tidak serius. Penyerang produktif Manchester City itu mundur dari skuad pada Sabtu pagi setelah mengalami cedera pergelangan kaki pada babak kedua kemenangan uji coba 2-0 atas Kepulauan Faroe pada Kamis. Terkait pertanyaan mengapa Haaland, pemain kunci klub dan negara, diturunkan meskipun berisiko tinggi dalam pertandingan yang kurang penting, Solbakken menjawab. Kehilangan pemain sebesar Erling tentu merupakan pukulan besar bagi tim manapun, tapi kami sudah pernah bermain tanpa dia sebelumnya, kadang-kadang sukses, kadang-kadang tidak. Kami memulai kualifikasi ketika dia belum siap untuk dua pertandingan pertama, tetapi setelah itu, dia bermain di setiap pertandingan, jadi sayang bagi kami bahwa dia mendapat sedikit cedera pada Kamis. Gerakan di kakinya yang menjadi masalah, tetapi ini bukan cedera serius. Jika ini final, saya tidak tahu apakah dia bisa bermain. Semua pihak setuju ini mungkin sedikit terlalu dini baginya untuk bermain, tetapi ini bukan cedera yang mengancam karirnya. Itu adalah pilihannya. Dia ingin bermain 45 menit untuk menjaga momentum dalam satu minggu di mana kami mungkin tidak berlatih banyak. Itu keputusannya. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. Saingi Arsenal, Manchester City ikut-ikutan incar Ruben Neves. Manchester City dikabarkan siap untuk bersaing dengan Arsenal untuk mendapatkan tanda tangan gelandang Al-Hilal, Ruben Neves, pada Januari tahun 2024. Pemain internasional Portugal tersebut dihubungkan dengan sejumlah klub elit Eropa selama bermain di Wolverhampton Wanderers, setelah memainkan peran penting dalam kebangkitan mereka dari tim Championship menjadi klub yang diperhitungkan di Premier League. Manchester United, Liverpool dan Arsenal semuanya diyakini tertarik pada Neves, namun sang gelandang justru tergoda oleh gemerlapnya Liga Pro Saudi, dan bergabung dengan Al-Hilal dengan nilai transfer 55 juta euro. Kontrak pemain asal Portugal itu dengan tim asuhan Jorge Jesus masih berlaku hingga musim panas 2026, tetapi rumor tentang kemungkinan kembalinya dia ke Premier League mulai berhembus. Dengan Newcastle yang berpotensi keluar dari persaingan, Football Insider mengklaim bahwa Manchester City telah bergabung untuk mendapatkan Neves di tengah upaya Pep Guardiola mencari pengganti Calvin Phillips yang ingin hengkang ke klub lain di awal tahun depan.
Kepindahan mantan pemain Leeds United ke Etihad tidak berjalan sesuai harapan kedua belah pihak, setelah hanya tampil sebagai starter dalam dua pertandingan Premier League untuk sang juara bertahan sejak kedatangannya musim panas lalu. Dengan Euro 2024 di depan mata, baik Phillips maupun Man City sekarang diperkirakan akan mengatur kepergian sang gelandang pada bursa transfer Januari, yang dapat membuka pintu bagi Neves untuk kembali ke Premier League. Guardiola dikatakan sebagai pengagum berat mantan gelandang Wolves tersebut, yang pada gilirannya diduga terbuka untuk meninggalkan Al-Hilal paling cepat pada bulan Januari atau pada bursa transfer musim panas mendatang. Manajer Barcelona Xavi sangat menyukai Julian Alvarez sebagai striker masa depan Barcelona. Sport melaporkan bahwa pemain Manchester City lainnya masuk dalam radar Barcelona, dengan manajer Xavi Hernandez diketahui merupakan pengagum penyerang Julian Alvarez. Sesuai laporan, pelatih kepala Barca sangat menyukai penyerang Argentina berusia 23 tahun itu dan melihatnya sebagai penguat masa depan yang berkualitas di klub. Ini bukan pertama kalinya Alvarez disebut-sebut sebagai calon incaran juara La Liga tersebut. Dan meskipun Vitor Roque akan tiba tahun depan, Barcelona membutuhkan striker berkualitas lainnya untuk mengambil alih posisi Robert Lewandowski. Disinilah seseorang seperti Alvarez bisa berperan, dengan penyerang muda tersebut telah membuktikan dirinya di Man City serta di tim nasional Argentina. Namun, mendatangkan Alvarez bukanlah hal yang mudah bagi Barcelona, mengingat pemain berusia 23 tahun itu terikat kontrak jangka panjang dengan Manchester City hingga tahun 2028. Sebelumnya diberitakan bahwa pemain internasional Argentina itu memiliki klausul keluar yang bisa menjadikannya target yang bisa dicapai. Namun rumor tersebut kemudian ditolak dan diyakini bahwa bahkan jika Man City mempertimbangkan penjualan, mereka akan bertahan dengan biaya lebih dari 80 juta euro. Jadi, saat ini, kepindahan Alvarez dari Barcelona, dalam situasi keuangan mereka saat ini, tampaknya sangat tidak mungkin. Masih harus dilihat apakah keadaan akan berubah di masa depan,